Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan soalan yang bertanya, apakah hukum berjual beli kucing, terutamanya jenis kucing yang mahal? Betulkah ada hadis Nabi yang melarang muamalat ini? Terima kasih. Baik, sememangnya terdapat beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat pada riwayat tersebut tegahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berjual beli kucing. Antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Zubair yang berkata, sa'altu Jabiran an thamanil kalbi wa sinnur. Kata Abi Zubair, aku pernah bertanya kepada Jabir, yakni sahabat Nabi, tentang harga ataupun jual beli anjing dan kucing. Lalu Jabir radhiyallahu anhu berkata, zajaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Sesungguhnya Nabi telah melarang melakukan hal sedemikian. Ini antara hadis yang menunjukkan ada tegahan. Demikian juga berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Dawud bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa sinnur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang dari jual beli anjing dan kucing. Kerana itu kita akan tengok beberapa ulama mengharamkan jual beli anjing dan kucing. Cumanya pandangan yang kata tak boleh ni, antara yang menyebut pandangan ni adalah ulama Zahiri, ulama mazhab Zahiri, dan disokong oleh beberapa ulama yang lain seperti Asy-Syaukani, demikian juga Ibnu Qayyim dan beberapa ulama yang lain. Cumanya pandangan ini berbeza dengan pandangan majoriti para fuqaha, termasuk kebanyakan para fuqaha keempat-empat mazhab yang mengatakan tegahan tersebut adalah tegahan makruh, bukan tegahan haram. Dan mereka, sebahagian mereka juga berpandangan tegahan itu dimaksudkan kepada kucing-kucing liar. Tegahan hadis tersebut dimaksudkan kepada kucing liar. Kenapa majoriti ulama' dia faham hadis tersebut sedemikian rupa? Kerana pada asalnya dalam bab muamalat, termasuk dalam bab jual beli, apa-apa sahaja yang boleh mendatangkan manfaat harus jual belinya. Maka kucing, sudah tentu manfaat kucing tidak tersembunyi lagi pada kita semua. Antaranya kucing dapat menakutkan tikus di rumah dan seumpamanya. Tangkap cicak di rumah, mana ada manfaat daripada membela kucing. Kerana itu, wallahu ta'ala alam, saya cenderung kepada pandangan majoriti ulama' yang mengatakan larangan-larangan hadis Nabi SAW tentang jual beli kucing memaksudkan kepada kucing liar, yang mana kucing itu kalau kita jaga mendatangkan mudarat dan tidak mendatangkan apa-apa manfaat kepada kita. Atas dasar ini, maka harus, wallahu ta'ala alam, harus berjual beli kucing, termasuk kucing yang halal, selagi tidak ada di dalamnya apa-apa tegahan lain. Selagi orang yang melakukan jual beli ini tidak melakukan tegahan-tegahan lain yang ada di dalam syarak seperti pembaziran dan seumpamanya, ataupun mengganggu ketenteraman jiran dan seumpamanya. Kalau tidak ada perkara-perkara tegahan yang lain, maka asal hukum jual beli kucing adalah harus, wallahu a'lam.